sekarang kita akan mencoba ke museum apa The Prophet Mosque Expansion Exhibition. Kita lihat di dalamnya itu ada barang-barang apa yang akan dipamerkan. Pasti sih seputar kisah perjuangan dakwah Nabi Allah Rasulullah alaihi wasallam. Tapi kita tetap lihat tema-tema apa yang disajikan di dalamnya. Penasaran? Hai. Lewat dia mbak, lewat mana ya kita, geografi kita. Oh bisa lewat sini, masuk. Nah, karena ada museum baru nih di area Masjid Nabawi Madinah, Bu Ita, Uti, sama Bu Hajiul penasaran nih untuk mengunjunginya. Nah, tapi kami tidak tahu berapa harga tiket masuknya. Kemudian bertanyalah Uti kepada bapak ini yang pakai baju putih. Nah, pertamanya kita cuma mau tanya harga tiketnya saja. Terus orangnya bilang, oh kalian butuh 3 tiket ya, ya udah. Bu Ita kira pak ini tuh mau mengantrikan tiket tersebut untuk kami bertiga. Jadi nanti kita bayar ketika orang ini sudah selesai antri gitu. Soalnya antriannya juga lumayan panjang gitu. Ternyata sama paknya dibelikan 3 tiket ini. Jadi dia beli 11 tiket. 8 untuk keluarganya dia dan 3 untuk kami. Wah, makasih banyak Pak Baik yang berbaju putih dari Turki. Thank you so much. Sukron. Titip diantri no Pak E. Dikali tiga berarti berapa? 186. Gretong. Nikmati tiket gretong Anda. Buat apa ya? Oh, dirungokkan. Halo? Iya.
Oh. Wih, dapat gadget. Wow. Mbah, nikmatilah tiket geretong Anda ya. Oh, di-scan. Bukan, HP-nya. HP. Dia. Udah. Oh, bahasa Indonesia. Ya. Terus. Oh. Syukran. Mbak, didengerin dulu. Ya ampun, mau gantikan. Ternyata tak beli no gitu, terus akhirnya gratis kita masuk ke museum Nabi Muhammad dan kita tak cari tahu cerita awalnya sampai akhir nanti gimana. Yap, dapat gadget, jadi audionya itu bahasa kita, jadi kita paham ceritanya langsung dari sumbernya. Wow, futuristik sekali. Wow, teman-teman, futuristik sekali. Wow. Jadi di sini tuh ada maket-maket bangunan dan itu menceritakan kayak pelebaran bangunannya itu gimana, dari yang awalnya tidak ada kayak padang gurun saja dan beratap gitu saja, terus bertahap ya dari yang paling ujung itu ya, itu ketika semuanya masih gurun dan ada atapnya, terus ini berlanjut penambahan dekorasi dan lain sebagainya. Terus mulai ada kubah, mulai ada tiang-tiang, mulai ada lampu. Terus mulai besar. Gicu. Terus mulai indah ke arah dekoratif dan lain sebagainya. Terus mungkin ini terakhir ada atap-atap untuk jamaah haji.
digandani mbak sih kurang 1 jam 40 menit tapi budar akhirnya ngantuk keselip-selip bikin.
Sai. Numpak kursi. Mada anak. Naga. Aung-aung. Lari-lari kecil. Sofa dan Marwa mencari air untuk mandi kehausan. Perjuangannya bundanya Ibu Ismail berlari-lari mencari air untuk anaknya 7 kali. Baru putaran kedua. Yo, masih ada 5 lagi untuk dilakukan. Semangat Sai. Tapi pas kuat demi mbak Epian pas zamannya aku SD aku kuat. Ulang. Aku kuat nasi lagi awan. Apa mana ketambahan kipas? Jadi waduh. Dan ini di lantai 2, soalnya lantai 1 es full orang. Lantai 2 sek kosong lengan. Jadi enak bisa melaku dengan santui. Rombongan sih anak deh, di depan. Aku melaku santui yang bau di. Karena dengkul sudah agak linu-linu. Hi, where do you come from? I am Uzbekistan. Persiapan. Lagi tutup. Tutup. Manja tutup. Unik-unik manja. Ada 01. 3T. 2T. Ya cekak. Cerah. Cerah lorong gelap itu menurut gelap bawah. Turun lagi enggak ya? 39. Tadi kayak ketikungan. Ini 38. 39A.